Oh, saja ke depan itu baru 13. Apa yang tadi sudah bercerita sudah ke depan masih dipasing lagi ada di sana. Oh, tapi selamatlah serangan alat kita kuat sudah tipis lagi sudah terlibat. Pasti kembali lob saja di kandungan. Apa yang terjadi? Tetapi tentunya pelanggan sudah kuat tipis lagi mengiring bola lapas sudah. Tukar ketik dia sendirian demi berebut kembali lagi ada di sana. Tetapi bola sudah terlalu melebar keluar lapangan. Ya sudah lepas tipis lagi sudah ke depan. Mirsa, apa yang terjadi rupa-rupanya bola dikawal saja untuk Song di babak yang pertama ini. Lakukan sudah tipis dari Solo, tipis dari Solo, tipis dari Solo, puas kembali. Lagi ada di sana, gol bahaya, lakukan sudah. Inilah, salah, memberi mohon, tipis lagi dengan kas, apa yang terjadi, diusir kembali. Oh, berbahaya kembali, tipis lagi, dia mau menang bola, hasil itu kasih, tiba-tiba mengelola, apa yang terjadi, lagi kembali. Oh, berbahaya. Oh, lakukan sudah dengan bola, aku aja tipis dari depan, masih gol kembali. Lagi ada di sana, dapat gol ke bola, tipis lagi Solo, tipis lagi Solo. Lepas, masih lagi, macam apa? Coba jangan menemukan, coba jangan menemukan, tinggal dengan bola, kemudian, lagi dengan bola, tinggal dengan bola, saudara-saudara, Ari Isolo langsung lepas saja dan ke depan, tapi saya cokan kalau masih setengah ke muka, berikan Mas Her, kipis lagi, setengah ke depan, ya sama lagi, ada video 4, berpelacu kepada Mas Sandi, Sandi bisa Sandi, apa yang gua asing kembali, tetapi saling merebut kembali, lagi-lagi ya Sandi, lagi bola, berbahaya, berbahaya, Sandi, tenang ke gawang, apa yang terjadi buat saya, langsung lepas, oh memang tendangan jarak jauh ini, jadi out atau lempang dalam. Lakukan Sunjaya, berikan lagi tipis lagi sedutan ke muka. Ada di seleksi betul saja untuk Sunjaya lagi. Ada lagi sering mendalik. Ada berbahaya terus untuk Sukarata. Sukarata betul, satu persis saja untuk Sunjaya. Berikan sudah, ada metode tipis lagi. Lalu kaki ke depan. Masih lagi untuk Sunjaya mencoba mengusul. Lakukan sudah, berikan lagi untuk Kerasa. Ini upaya ambil bola. Upaya masih mau 13. Kerasa terjadi, kuasa kembali. Lagi ada sana. Memang cukup berbahaya. Mari kita saksikan saya bersama-sama. Ya, sebagai langsung, lakukan tepis, tujuh ke depan, berarti kuasin, tipis dan sudah gawangin, kuasin, ada Mas Inak, lakukan sudah berat Sumur Jaya, sudah mulai bangun serangan kembali, ada Mas Heri, tujuh depan ke muka, berada lagi mulai tiga belas, mulai menggotakan tiga menunggu, ada berat, apa yang menjaga kepada Mas Sari, Sari ada minum bola, ada berarti kuasin kembali, tetapi apa yang sudah gawangin ke muka, kuasin lagi, tipis dan sudah ke muka, dapat awal lagi untuk Sumur Jaya, dan kuasin, wuhuhu, sudah gawangin, Sumur Jaya, untuk berbahaya, berbahaya, kembalikan lagi, untuk Sumur Jaya, jauh 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 serangan, langsung di, saja mungkin saudara-saudara untuk sementara satu bola yang bukan tipis dari depan. Awal ada bola, berbalik kembali lagi-lagi ada di sana. Berikan lagi nomor 6, lalu berputar kembali nomor 34 tujuh tiba saya menit 7. Berikan lagi ke muka, berikan lagi peramatnya tipis lagi di sana. Berikan lagi ke muka, kuasa lagi-lagi ada di sana. Kita cukup berikan lagi. Oh, pengen cukup panik, berikan kepada sudah Ahmad Eki, Eki dan mengirim bola sendiri sama Eki. Jangan mengirim bola, langsung sudah asal dapat. Awal dan sudah terima kasih berputar kembali. Lagi-lagi ada di sana. Apa cara kembali? Ternyata bola Sukarata masih 0-0. Pertandingan cukup seru pemirsa di sore hari ini antara Sumber Jaya Legend dan Sukarata. Lakukan sudah tipis lagi saya suruh ke muka. Masih kuat lagi oleh Sumber Jaya. Mereka mencoba membangun serangan. Nomor 11 tak ketiga. Lepas saja lepas saja ke depan menembak. Menembak ini Mas sudah. Masih ada Mas Sandi di sana. Saling berebut tenang. Tarik saja ke belakang. Nomor 3 yang dituju. Dia tenang saya mengirim melakukan sudah. Oh, apa yang terjadi? Bola sudah berada atau sudah melebar keluar lapangan. 1, 2, 3, Sumber Jaya lakukan sudah lepas sejak ke depan. Yang tujuh dia ketangkan sendirian. Lakukan sudah Mas Riz, tipis lagi. Ada lagi Mas Heru, Heru. Heru dia mengirim bola. Berikan dia selalu dengan Sani. Sani pilih yang lakukan. Oh, yang jauh bola. Berbahaya lagi pemirsa. Serangan yang sangat manis ini antara Sandi dan Heru pemirsa. Akhirnya gagal lagi di sana. Tipis terus tata, tipis terus lupa. Pasti kuasai kembali, lagi satu pun ke muka. Kuasai kembali, ada Sumber Jaya mencoba membangun serangan. Di kembali nomor 11, ada Eris di sana. Lakukan sudah nih, bilang sudah dia. Tipis lagi tembakan di belakang. Ada di sana, berikan sudah nomor 2. Berikan di berbahaya, sungguh saja dia. Lakukan di Sumber Jaya ke depan. Oh, tidak terarah kini. Mencoba Sumber Jaya mencoba membangun serangan. Nomor 9, berikan lagi dia rekan maksudnya. Ada lagi, ada Mas Rani, tidak lagi berbahaya, ada Mas Rani, saya ingin menunjukkan kurang, kita ganti ke mulut garang, pulang dengan bola, ada Mas Rani, peluang ini tidak bisa.
dengan patuan kembali. Lagi-lagi ada di sana. Agus Mas Parit tipis lagi curugin ke muka. Bukan lagi untuk Sumur Jaya. Sumur Jaya langsung mengekif. Lepas dia. Dan menyebabkan dari pasir ke tengah. Tipis lagi petang-petang ke bola. Pasir-pasir kembali untuk 16. Dan menyebabkan meninggal. Lakukan lepas saja. Tentunya pelanggaran rupa-rupa ya akan melakukan tendangan bebas. Kita saksikan saja. 1, 2, 3 dengan kaki kanan lob saja ke depan ke lawan sungguh saja Sukarata. Ada Sinalip bisa lob saja ke depan. Ada Heru langsung bisa mengiring bola. Lakukan sudah umpan ke oh tidak ada teman. Lakukan coba banyak. Oh ternyata ya lakukan sudah. Oh memang dibuang saja mungkin selamat. Wah mati tadi karunya. Aduh. Sudah tipis lagi di sana. Lakukannya tipis saja sudah ke depan. Ada di sana. Oh tipis saja putar atik dia. Tetapi bola dikawal kembali Sumur Jaya menjemput kembali. Eki Liwado. Tetapi dapat ditutup Sumur Sukarata akhirnya bola keluar lapangan. Lakukan saja berbahaya. Dapat dikawal saja. Ini lagi Sumur Jaya. Tetapi selamatlah disapu saja ke belakang oleh Putra Sukarata. Lakukan sudah menyerang dia miring bola ada di sana saling sudah lakukan ada Sukarata nomor 7 tarik saja ke belakang swap saja ke depan ada sudah Parit di sana lakukan sudah berikan ke depan lagi ada berbahaya apa yang terjadi kok oh memang terperangkap offset sangat berubah kedudukan pemirsa ya langsung lakukan ke depan siapa yang dituju halo dia mengiring bola ada di sana Mas Eki sudah lewat tarik saja ke belakang lakukan sudah upaya yang setia mengiring bola. Ada di sana, berikan dia mengiring bola kuasa dia. Oh, memang terlalu tinggi pagar hidup saja oleh 3 orang pemain. Mari kita lihat pemirsa nomor 9 yang akan melakukan tendangan. Langsung tendang langsung ke mulut gawang. Ternyata tujuh alam nomor 7. Tipis lagi kadang sudah petak dia sore berikan ke muka. Bola dapat kalau ada Sumber Jaya mulai muncul bangun serangan. Ada lagi di sana. Ini berada di tempat untuk Sumber Jaya. Hal kini lagi kemudian bangun serangan. Lakukan sudah. Apa yang terjadi? Tetapi dapat disapu bersih saja untuk Sumber Jaya Legend. Tipis lagi. Aris di sana. Tipis kotak dia pemain yang kecil. Mungkin ini tapi lakukan sudah. Diborong saja pemain nomor 3 ini. Pelanggaran rupa-rupanya pemirsa yang terjadi untuk sementara bagi Sukarata. Walau dia ke depan melihat teman di sana, dia sudah lakukan menyerang, dia mengiring bola lakukan sudah, amal bayar, dia menyeringkan, tetapi rupa-rupanya cukup manis kontrol bolanya, akhirnya gagal dan terjadi lemparan ke dalam untuk sementara Sukarata. Masih 0-0 pemirsa, belum berubah kedudukan di babak yang pertama. Sudah cukup lama, tinggal beberapa menit lagi pelanggaran didorong rupa-rupanya pemirsa. Mari kita lihat dan bola akan dilakukan tendangan bebas untuk Sukarata dan sudah dipagar hidup saja oleh 3 orang. Mari kita lihat pemirsa nomor 4 akan melakukan tendangan langsung tendang ke mulut gawang. Tujuh dia mengiring bola tetapi terlalu jauh tendangan bebas untuk Sumber Jaya Legend. 1, 2, 3 sudah lakukan cepat dengan cepat aim saja ke depan yang dituju lagi nomor 12 tidak ada teman sana Heru umpan yang manis saja sedikit saja berikan sudah lakukan di sana kepada sama nomor 7 umpan lagi di sana tetapi dengan manis sekali penjaga back arah Heru berikan lagi pada Baris tipis lagi turunkan ke muka umpan yang cukup manis lagi oh saja ke depan tetapi terlalu depan masih kalau dia mengiring bola lakukan dia. Ada Sandi, tarik pada Eris. Eris tipis lagi ke depan. Berikan lagi kepada Mas Harif Karim. Lepas saja ke belakang. Ada di sana, tarik saja ke depan. Oh, lagi-lagi ada. Berikan lagi dia mengiring bola. Berbahaya, apalagi sudutkan ke muka. Tidak ada teman di sana. Dengan santai saja. Baik dia menendang bola cukup keras. Tetapi tidak terakhir. Sehingga terjadi lempar dalam. 1, 2, 3. Tipis lagi kelihatan. Berikan sudah. Berikan lagi mengiring melakukan sudah. Berikan lagi oleh rekan sedulurkan ke depan. Kalau dia untuk Sukarata mulai mencoba merintang serangan. Ada lagi Sumber Jaya. Tetapi ini lagi-lagi Sumber Jaya pemirsa. Akhirnya pelanggaran rupanya yang terjadi. Masih tetap 0-0. Belum berubah kedudukan di babak yang pertama.
Hero ini langsung lakukan sudah, berikan lagi ke depan. Lik siapa yang itu ya Sandi, sumur saja sumur jalegen. Menurut lagi, sambil bentar kembali, lagi-lagi ada di sana. Hezbollah rupa-rupanya yang terjadi pemirsa di sektor tengah ini akhirnya terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan Sungai Jaya Legen. Ya, tendangan bebas dipagar hidup saja oleh dua orang pemain dari Sukarata ini. Selepas tendang langsung ke mulut gawang dengan mudah saja. Sebagai penjaga gawang Maulana ini langsung sapu saja Ari tipis lagi ke depan. Oh panjang mari terus ke depan ada Mas Ari tipis lagi ke depan. Dia berbahaya warna, dia mengirim bola yang sendiri saja, dia lawan langsung dia mengelau. Berbahaya lagi-lagi cepat penjaga gawang menangkap bola. Sumur Jaya sebagai penjaga gawang lakukan sudah, satu tipis lagi ke depan yang tujuh lagi ada Mas Ari langsung ke depan sendiri bola. Anda di nomor 13, katakan 3 sendirian saja. Tetapi pula dikawal ada Mas Heru. Berikan lagi kepada rekan di sana. Mana sudah Darwan, tipis lagi sudah nomor 5. Ada nomor 5 ini, langsung dia mengirim bola. Apa yang terkuasai kembali? Oh, satu saja ke depan. Jika ditambah dengan nomor 7. Nomor 7 kerja sama lagi dengan rekan maksudnya. Ada lagi-lagi di sana. Ada, Ahmad Iki Nadi. Langsung, tenang langsung ke mulut gawang. Berbahaya kembali. Oh, ternyata lakukan sudah. Itu tadi dia mengolah bola. Aku sudah. Aku sudah mengolah bola. Tendang, jatuh dengan bola. Peluang ini masalah. Mas Sandi tinggi lagi depan. Mas Dika kalau dia mengirim bola. Ada lagi lagi serangan balik untuk semuanya lagi. Ini lagi bola. Berbahaya. Berkali balik bola. Alur ke sebelah dan tinggi lagi sebelah bola. Berbahaya. Lagi dia mengirim bola. Tinggi lagi. Tenang langsung ke mulut gawang. Berbahaya kembali. Lagi ada di sana. Ada Ari di selak kosu Ari. Tinggi lagi Ari masih bisa mengirim bola. Lakukan sudah. Ada Mas Eri. Tinggi lagi. Berkali gabung. Ada itu seorang Mas Darwan. Tetapi terlalu melebar pemirsa. Serangan demi serangan sangat berbahaya dari kedua kesebelasan ini, tetapi belum mampu untuk menciptakan pemirsa. Sementara kedudukan masih telah 0-0. Kiri lagi sana, masih 16, kiri lagi ke depan, masih ada Sungai Jaya. Kaki kiri, lop saja ke depan, yang di jalan 12, bebas muri bebas. Tetapi terlalu cepat rupa-rupanya bola, dan akhirnya terjadi tendangan penjuru ya untuk kesebelasan Sungai Jaya Legen. Pertandingan tinggal beberapa lama lagi akan berakhir. Waktu yang pertama pemirsa, kedudukan mustahil 0-0 dan terjadi tendangan penjuru untuk Sungai Jaya Legen. Mari kita saksikan bersama-sama. 1, 2, 3. Mengeluarkan kartu kuning kepada seorang pemain dari Sungai Jaya Legen. Langsung lakukan tendang ke mulut gawang. Tetapi apa yang terjadi? Lakukan sudah, los saja dia ke depan. Dia tarik saja dia, sedurkan lagi ke muka. Masih ada Eris. Pemain yang cantik ini tidak sama dengan Darwan. Darwan mengirim bola, langsung Darwan. Darwan kemudian Darwan. Darwan mengirim bola. Oh, Mas Darwan di sana mungkin dipotong saja. Maka, oh, wasit Agus ini mengeluarkan kartu kuning kepada dan seorang pemain semua Jaya Legen ini hanya berada di kawal saja untuk kesukarataannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Mari kita ari di sana. Lagi-lagi kita polos saja dia di pagar hidup saja dia mengiring bola. Lakukan dia. Biasa ada ayam ayam nanda. Biasa keningan nanti pihau besok seri rurut sekedeng. Lakukan ari. Polos jadi mengiring bola. Oh, dengan cermat penjaga gawang menangkap sepuluh bundar di sana. Satu saja ke depan, kita lagi ke depan itu, lop saja dia mengirim bola. Pemain yang cantik ini lakukan sudah. Anda menuju, lop saja ke belakang. Siapa yang menuju? Rosok sesip ke belakang. Mencoba, berbahaya kembali. Apa terjadi? Jaga gawang keluar dari sarang yang menangkap bola dengan baik pemirsa. Lakukan sudah. Itu lagi-lagi dari sana. Rupa-rupanya pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Sukarata ini. Pemirsa, mari kita saksikan. Sementara Sungai Jaya akan melakukan tendangan. Lakukan sudah, tendang langsung ke mulut gawang. Sungguh saja Sukarata tipis lagi sudurkan ke depan. Ya apalagi di tengah, kirimkan dia Sungai Jaya. Ada Ari, tipis lagi, turunkan lagi dia mengirim bola. Lakukan sudah, langsung ke depan. Ada Mas Inang tidak sama dengan Sandi. Oh, tapi ada nomor 5. Langsung berdiri bebas timpas sudah ke depan. Masih dikawal mengirim bola. Ada lagi-lagi Ari. Ari dia sendirian saja. Terus saja mengirim bola. Oh,
apa yang terjadi pemirsa, rupanya pelanggaran untuk Sumber Jaya Legend. Pemirsa, ya sementara ya wasit tentunya mengeluarkan kartu kuning lagi-lagi kepada Kapten Ari di sana. Sambil dia melakukan rupanya sudah secara. Mari kita saksikan bersama-sama pemirsa. Ya nomor 5 sebagai back andalan yang jangkung badag ini. Arah klik dia ke depan. 1, 2, 3, sapu saja ke depan yang dituju. Dia sama dia mengiring bola. Bayalia ada Aris. Sodorkan lagi ke bola. Berbahaya kembali. Lagi-lagi ada di sana. Mari kita saksikan sebelum ini Kia. Sebetulnya mengiring bola. Lakukan sudah. Oh, disapu Saheru. Berikan lagi pada Mas Jarwan. Jarwan kira terarah. Ada nomor 6 dan mengiring bola. Lakukan sudah. Petakan dia sendirian. Yang mengiring bola, lakukan sudah. Berikan sudah Ari. Lepas lagi dia mengiring bola. Lakukan sama Seri. Elkulia sama dengan agar dia sama maksudnya. Ada yang di sana. Lakukan bertiga dia. Langsung satu dengan kaki kayang itu juga lagi. Pada Mas Darwan besar. Oh, sudah. Mungkin ada yang terjadi rupa-rupanya untuk kasus Mujer Legend. Masih 0-0 kacamata. Belum mengubah di babak yang pertama ini. Mari kita saksikan pemirsa. Ya Ari di sana. Maka melakukan tendangan bebas. Jalan ini ke depan. 1, 2, 3 dipagar hidup saja. Langsung tendang ke mulut gawang. Oh. Otong. Bulan tungki data kiper. Memang pertandingan cukup seru di sore hari ini. Lakukan sudah tipis lagi menyerang sudah. Kirimkan ke depan. Apa dikawal yang mengirim bola? Memang hero ini langsung kirimkan ke depan yang dituju. Tubuh saja oleh Sumber Jaya Legend ini. Akhirnya terjadi lemparan ke dalam untuk sementara. Berbahaya kembali. Saudara-saudara, memang kedua tim ini sangat seimbang, cukup seimbang, belum mampu untuk menambah atau menambah gol saudara atau menciptakan gol. Mari kita lihat tipis dan wasit sudah menelpon. Tetap 0-0 dan untuk Sumber Jaya Legend berada di sebelah barat, kemudian untuk Sukarata berada sebelah timur. Wasit Agus Rianto sudah atau siap memimpin pertandingan. Ya, 1, 2, 3 sambil langsung tarik saja tendang langsung ke mulut gawang, tetapi tendangan yang murid pada kerak jam 5 ini Pak Bu, langsung 5 menit menguat teduh ya deh. Ya lakukan sudah, apa yang dilakukan, apa sudah tercerita, masih kalah dia mengiring bola. Oh, dapat dia cerita, kok saling berebutan kembali. Oh, memang saling ngebut-merebut bola antara Sukarata dan Sumber Jaya Legend. Tipis lagi lagu, lakukan sudah. Apa yang terjadi? Lakukan doa Ari. Lakukan dia mencoba. Sumber Jaya mencoba membangun serang. Langsung satu kantung mulut kalah. Apa yang terjadi? Oh, Mas Maulana di sana sebagai penjaga gawang. Langsung dia keluar dari rata. Lakukan sudah. Yang itu. Iya, ayah masih menguasai bola ayah. Lakukan sudah. Ada Sumber Jaya. Lakukan sudah berikan mengenai bola. Masih Sumber Jaya. Berikan mengenai bola. Dia datang dengan bola. Lakukan yang sendirian. Tendang mulut gawang. Berbahaya lagi-lagi. Nomor 2 penjaga gawang Sukarata ini langsung kena tatapan di depan yang ada sama kita selatan tutup kali bukan ke muka ada lagi lakukan sudah untuk Sukarata berikan lagi lob saja ke depan yang itu kan menuju berikan lagi ada di sana kotak ketik 2 punya yang sangat manis berikan nomor 3 dia diagar lawan apa boleh itu tapi penjaga gawang dengan cermat Maulana ini menangkap bola gagal lagi yang mampu untuk kembokan gawang Maulana langsung 1, 2, 3 lakukan sudah berikan lagi ke depan dia sudah mengiring bola ada lagi Sumber Jaya mulai mencoba bangun serangan parit kerjasama dengan Inang di sana tetapi bola sudah melebar ke luar lapangan yang terjadi out kirimkan ke depan kalau ada mengiring bola lakukan sudah tipis upaya mengganggukan kirimkan dia sudah kali ke muka ada Sumber Jaya, tiga Sumber Jaya, ada Mas Eki, Eki ketik-ketik bola, Eki langsung, di tinggalnya 7-12, masih berbahaya, apa yang terjadi kepada Tiga Rahim? Tiada disangka, tiada diduga-duga, Sukarata kebobolan pemirsa, rupa-rupanya antara Heru dan Ari ini bengong, saja pemirsa. Gojel.
Bener. Kata deh cukup pelatih. Ya, alhamdulillah apa yang di sana? Oh, berbahaya kembali pemirsa. Maka terjadi mengedalam. Maju, maju, so. 1, 2, 3, 8, kita hitung ke depan. Boleh dibuang saja mungkin keluar lapangan. Maju, kami. Maju, 5, 4, 5. Nanti. Aduh, pelanggaran, En, lakukan sudah tipis lagi. Ada pergantung main Bapak Basit, maaf, dari Sukarataa. Lakukan sudah untuk soal. Mau diulang. Iya, dilanjut pemirsa. Mari kita saksikan lemparan ke dalam untuk ke Sukarataa A ini. 1, 2, 3, 4 tip kita sebutkan ke muka. Ada lagi-lagi di sana. Tunggu saja Ari, ada Mas Ade. Hampir terbahaya lagi di sana. Harus di sana, apa sudah. Kini sumur saya mencoba mulai membangun serangan. Awal lagi, saling berputar kembali. Lagi ada Sumber Jaya. Oh, bang yang sangat berbahaya. Rewawan yang mengamoni. Itu lagi strikan muka. 13. Lapas sudah berbahaya kembali. Oh, tapi Mas Maulana menangkap sekulit bundar ini. Mudah dia. Lapas sudah. Dan hatong nacan ditiup. Lagu rung gusuh tenangnya. Ya, sementara 1-0 untuk keunggulan Sumber Jaya Legend. Saksikan saudara, langsung menang oleh penjaga gawang Mas Maulana ini. Satu saja ke depan, yang 7 Mas Mita Pari bisa lakukan sebentar 4 di kanan ada Mita Curok Poros saja ke saudara. Apa yang terjadi? Dapat bahaya, masih terjadi kembali. Ayo terjadi, teramai betul. Ibarat saudara memang berbah. Tunggu saja dia mencoba. Oh, apa yang terjadi? Hampir-hampir saja pemirsa. Ada pengatur main, maaf Bapak Wasit dari Sukarataa. Saudara Inang keluar. Jika dilanjut pemirsa. 1-0. Unggul. Titik lagi. Wow, memang. 1, 2, 3. Ari di sana akan melakukan lemparan gelam. Pendidikan dia ke depan. Sudah mengiring bola. Lakukan sudah. Maling merebut kembali. Saudara lagi ke depan nomor 13, hentikan sejenak. Masih Heru di sana, kembalikan lagi oleh Nusjawan. Langsung lakukan sudah untuk Sumber Jaya Legan. Dia mengiring bola. Ini bola berbahaya. Oh, tapi ada Arif di sana, pemain yang kecil. Mungkin terarah dia berikan kepada Mas Dede ke Dede. Dede kita ke depan. Berikan lagi kepada Ari. Ari, Ari, kena Ari dan mengiring bola. Terlalu ke mulut gawang. Berbahaya, pemula. Oh, Yudi, tipis lagi sebaikan ke depan. Masih kalau dia mengiring bola. Apa saja Sumber Jaya Legend ini ada Heru berikan per Ari. Ari sop saja ke depan. Ari di sana lanjut tipis lagi dari lama dengan Ahmad Elvigen. Oh, bagaimana itu? Ah, berbahaya lagi-lagi. Pemirsa ditangkap saja oleh penjaga gawang untuk Sumber Jaya Legend ini. Sukarataa tiba, tipis saja ke depan. Masih kembali, lagi ada di sana. Masih ada daripada Sumber Jaya untuk Bapak Guadi. Tetapi terlalu cepat. Ketakutan, kemudian rokok. Ya, lakukan sudah tipis lagi untuk tenaga depan. Masih awal di mana bola, lakukan dulu. Kuasa kembali, loksetan. Masih dikawal saya untuk saya, sudutkan lagi di mana bola. Masih dikawal lagi untuk semuanya. Upaya yang dilakukan. Sumber Jaya, lepis lagi, sudutkan lagi. Upaya yang berbahaya, dikawal kembali. Lagi-lagi ada di sana. Lepas saja, tarik saja untuk ini mencoba. Untuk Sukarataa mencoba membangun serangan. Lakukan sudah. Oh, gagal lagi. Ini Eki, Eki upaya yang manis. Upaya yang berbahaya. Ya, kalau lewat Eki. Tapi dapat dipotong saja oleh Ari. Ini sudah saling bertemu kembali. Oh, lagi apa di sana? Kalau ada yang mengirim bola, lakukan alamat Heru. Hei, umpan yang sangat berbahaya. Ada apa di sana? Lakukan. Lagi ada di sana? Coba lah. Ada apa? Edun. 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 Hadir, hadir. Memang cukup seru pemirsa. Pertandingan di sore hari ini. Nah, kita laksanakan tipis tersebutkan dia mengembang bola. Oh, langsung mengembang. Oh, tetap selalu melebar. Lompat kita, lompat sudah. Tipis dia mengembang bola. Dibuang saja. Penonton bersorak-sorai untuk mendukung tim kesayangannya.
Akhirnya bola gagal keluar lapangan. Di dalam pemirsa untuk Sukarata. Langsung jadwal luka tipis lagi. Oh, sapu saja untuk Sumujaya. Ini Sumujaya membangun serangan. Hari ini saya lakukan sudah. Diberikan lagi oleh rekan Mas Undang. Lihat sudah di sana. Adalah Ube yang manis. Berbahaya lakukan sudah ke daerah lawan. Siapa yang sudah alamat tadi? Alamat Suri. Pemirsa, sementara kita lihat langsung saja akan dilakukan oleh putra Sumber Daya Legend. Sikat saja ke depan, tipis lagi di setrukan mereka ke muka, lakukan sudah. Ada lagi lah di sana, berikan sudah ke depan. Masih jika ada miring melakukan, dia coba seterusnya lagi ke pantai, Sumber Jaya. Ini Sukarata mencoba, ada Mas Urba yang heru, heru banyak berbahaya, lakukan sudah, jika ada di sana. Gagal lagi, seterusnya lagi ke depan, dia kalau mengiring bola, tetapi sentrek mungkin pelanggaran yang terjadi rupa-rupanya untuk Sukarata ini. Saudara-saudara, sebagai back end jalan yang jangkung padat ini dari Sumber Jaya Legend, langsung sapu bersih saja ke depan. Yang dituju lagi di sana, apa yang terjadi rupa-rupanya dengan mudah saja Mas Maulana menangkap bola. Sapu bersih selaput untuk tipis terus ke depan. Masih kalau ada miring bola, lakukan saja satu berebutan kembali. Lagi ada di sana, jangan lagi kemungkang. Kuasai kembali untuk Sumber Jaya. Ini lagi-lagi untuk Sukarata. Lalu saja ke depan ada Yudi. Ini tetap menyelidikin bola. Kota ke Yudi. Yudi umpan lagi kepada Mas Heru. Heru dan menyelidikin bola. Oh. Aku saja handsball yang terjadi pemirsa. Ada pengetahuan pemain. Mohon maaf Bapak Wasit. Lanjut pemirsa. 1-0. Sementara unggul Sumber Jaya Legend. Sapu saja ke depan. Berbahaya kembali. Tetapi ada Maulana. Mas Maulana menangkap bola. Saudara-saudara bisa dilanjutkan pertandingan. Sementara bola sudah ditangkap oleh Mas Maulana terlebih dahulu pemirsa, sehingga dilanjut lagi pertandingan. Sementara sebagai pertandingan belakang, Maulana mengalau bola, lakukan sudah, berikan lagi ke depan. Alau dia mengiring bola. Ada Heru, Heru mengiring sentukan sudah. Berikan lagi ke depan, upaya menyelakukan. Ada di sana, upaya mengiring bola. Berikan sudah Iman. Berikan dia mengiring bola, lakukan sudah dia. Jadi yang saja, apa yang terjadi? Tetapi dapat dihalau saja oleh penjaga gawang. Maulana kirimkan ke depan. Kerja sama lagi Sumber Jaya Alegan ini. Kirim lagi untuk tipis lagi. Satukan ke muka. Dapat dikawal dia mengiring bola. Kalau dia mengiring bola kemudian saja. Berbahaya. Apa yang terjadi? Dipas kembali. Memang rupanya dipotong saja di persalahan. Sehingga terjadi pelanggaran pemirsa. Ada bingung. Orang ini pakai inges di batek. Lama bingung. Batek. Ya, sementara pemirsa masih tergeletak. Dari Sukarata ini. Siapa gerangan dia? Langsung tendang ke mulut gawang, langsung kirimkan dia, masih dikawal lagi stop sebelah kiri, lakukan sudah, alingan kota ketik dia, masih dikawal bola, akhirnya terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk ke Sumber Jaya, Sukarata Ail, kirimkan ke depan, yang dituju lagi, sedulkan ke muka, ada lagi, ada kemerikan ke depan, siapa yang dituju, Heru lagi-lagi sana, Sumber Jaya mencoba, lalu saja meninggung keunggulan, berbahaya ada sudah Heru, Heru dia mengirim bola, berikan kepada Yudi berbahaya, oh. Pemain yang kecil menil ini poros saja, hampir-hampir saja bisa melewati, akhirnya gagal terjadi lemparan ke dalam untuk ke Sukarata ini. Ya, 1, 2, 3 sudah lakukan menyelang sudah, lagi-lagi ada di sana, pikan untuk Sukarata, sudah miring bola, masih kalah sendiri saja, apa yang terjadi? Tawa ada Eris. Eri sampai saja kolokan ke depan, masih ada dia suruh saja dia menyinggul oleh dia, sendirian saja, berikan lagi dari sendirian, apalagi lagi dia sedangkan ke muka, awal lagi untuk ke Sukarata, ada di sana Sumber Jaya, lakukan dia, Sukarata mulai membangun serangan, kotak ketik dia, tetapi dapat dia, halo untuk sementara, tim dari, wajare pendukung mana biasa, mana oke.
Ya, lagu itu umpannya Mas Ari, tipisnya diserukan ke depan, umpannya ini berbahaya, dikasih lagi. Tetapi apa yang terjadi rupa-rupanya dibuang saja. Senara-senara sudah dilakukan. Tipisnya lagi di sana diserukan ke depan, masih kalah untuk Sukarata. Rupa-rupanya sulit untuk melewati back pertahanan yang cukup kuat dari Sumur Jaya Legend di sana, akhirnya gagal. Sapu saja ke depan, lakukan sudah. Cukup praktis jangan dituju. Ada lagi Mas Ima, Ima langsung selipkan ke depan. Awal lagi untuk Sukarata. Tarik saja dia, langsung umpan menurut 15 yang dituju lagi. Dia sama lagi mengirim bola. Ada Masir Tipis, kasih kembali. Lalu saja dia ke depan. Sudurkan lagi dia mengirim bola. Sim berebut kembali. Tarik saja dia mengirim bola. Aris, Aris itu terima. Lalu bagaimana Tipis berbahaya? Lalu dia, tapi tambah banyak kembali pemirsa. Hanya bola dilakukan untuk tendangan ke lemparan ke dalam. 1, 2, 3, 4, kita disuruhkan ke depan. Apa dia mengirim bola? Lakukan sedang. Ada lagi kuasa kembali. Lalu saja dia ke depan. Lalu dia mengirim bola. Umpan yang sangat manis. Lakukan dia mengirim bola. Tipis lagi dia. Tetapi apa yang terjadi rupa-rupanya? Dapat dikalahkan sudah. Lakukan dia mengirim bola. Apa yang terjadi rupa-rupanya? Sehingga bola dikawal saja. Untuk sementara. Udah bola mah bulat. Silalah cenah Mang Guru, wing main bola silila atau main bola cenah. Maksakeun we nama lah bukan. Teu bisa gini kana. Ini bukan main bola, tetapi apa yang terjadi rupa-rupanya pemirsa, sehingga berlakuan sudah tipis lagi untuk Sukarata ini. Saudara-saudara, sementara 1-0 Sukarata ini belum mampu untuk menyamakan kedudukan. Kita singkatkan, Aris kisah apa yang baru, lakukan sudah, tipis saja dan mengirim bola. Lakukan dia, apa yang menyentuh terlihat, lakukan sudah, masih dikawal dia Aris. Langsung terus saja, berikan lagi Mas Aris. Tipis Aris kisah lakukan sudah, berikan lagi Mas Aris. Lalu saja ke depan, yang dituju lagi ada Mas Enyang di sana, lakukan sudah, berikan Yudi. Rugi jembat ke Mas Aris, Aris utang dengan Aris. Aris utang dengan Mas Aris, tapi tidak ada teman di sana, lakukan tutup saja ke depan. Berikan lagi, lalu baik kembali, lagi ada di sana, lalu saja dia mengirim bola. Tetapi bola terlalu cepat rupa-rupanya dan bola terjadi lemparan ke dalam sana. Untuk Sukarata, lakukan tipis ke depan, kirim tadi perga ada Mas Tipis tersendiri, lakukan sudah berikan ke depan-depan. Lakukan ala Mas Eris kita lakukan yang ini, emang lakukan umpan langsung dilakukan, tipis lagi di sana, masih ada Mas Yudi di sana, bukan Mas Eris, tipuan agak ya, bukan sudah lagi ada sana, apa yang menjelaskan itu ini, berbahaya, apa yang dengan, masih ada sana bola, apa yang terjadi, berbahaya, tenang untuk bola, berbahaya, saudara-saudara memang serangan yang sangat manis, yang sangat cantik ini, bobol saudara-saudara untuk Sukarata ini. Maka dengan demikian menambah kedudukan menjadi 2-0. Gocap ya gocap. Cokot. Satu saja sande, tetapi apa yang terjadi rupa-rupanya? Ada pergantian pemain dari Sukarata, Endang keluar masuk. Ayo.